Sebab kita ni kata selalu gaduh dengan suami dia. Suami kata kalau awak tak suka hidup dengan saya, awak boleh berambus. Macam mana tu? Perkataan begini takut dah jadi tabiat. Kan? Asal bergaduh je, nak lepaskan pinggan, kau berambus sana. Takut jadi tabiat. So kalau suami dengar pada hari ini, suami tolong baiki mulut. Kan? Kadang-kadang kita orang lelaki, dia tak boleh dengar benda yang bingit dalam masa yang panjang. Dua minit maksimum. Isteri potong berambut sana boleh lah. Okay. Isteri pun kena faham lah. Bukan maksudnya kalau suami tu sabar, dia boleh nak maksudnya begitu, bukan. Tapi dua-dua baik kiri lah. Kadang-kadang kalau kita bercakap satu benda tu, ya, kita memang sangat-sangat mengharapkan supaya suami dengar. Tapi kalau suami tu menjadi tak mau dengar, mintalah pada Allah. Allah lah yang memiliki hati. Allah memiliki hati. Saya pernah dulu dekat Hakim kan. Pernah tahu, satu orang tanya macam ini, saya kata gini, akak tak payah tegurlah suami. Okey, boleh tak akak buat sembahyang hajat selama 40 kali? Mohon fokus dua benda aja. Yang pertamanya, minta supaya kita diberi kekuatan untuk bercakap. Yang keduanya, minta biar Allah lembutkan hati suami untuk mendengar. Fokus dua benda ni je. 40 kali solat hajat. Dulu kita punya panggil Hakim ni live tau. Tak, sekarang kan rakaman dulu kan. Beberapa minggu telefon, Ustaz, saya tak pernah bercakap dengan suami saya. Suami saya boleh menangis, Ustaz. Sebab apa? Kita bukan bercakap dengan suami. Kita minta pada Allah baru bercakap dengan suami. Hari ini kita rasa kita nak luar perasaan dan kita harapkan suami itu duduk dengar. Mana suami nak dengar? Kalau suami pun tidak berakhlak, kalau suami pun tidak berilmu, macam suami nak dengar? Mintalah pada Allah. Allah kan pemilik hati. So jadi mana sembahyang hajat? Saya nak cadangkan balik pada 2017 ini. Kita solat hajat, fokuskan dua benda je. Minta supaya Allah beri kekuatan kita bercakap dengan baik. Yang keduanya, biar suami dengar. Kita akan tengok keajaiban mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan lepas tu kita akan terus menjadi orang yang beriman dan percaya. Wallahualam.